nomor urut 1, Muhammad Ramdan Pomanto Fatmawati Rusdi menuangkan komitmennya menciptakan Pilkada Makassar 2020 dengan damai, melawan politik uang, dan aman dari COVID-19. Komitmen pasangan yang dikenal dengan slogan Adama ditunjukkan dengan mengikuti deklarasi bersama KPU Makassar dan Bawaslu usai melakukan pengundian nomor urut Kamis 24 September 2020. Dani Pomanto yang juga dikenal dengan anak lorong Makassar menegaskan bahwa ia bersama Fatma dan tim selama ini selalu taat dengan protokol kesehatan. Deklarasi ini adalah sebuah momen di mana komitmen digelar bersama di acara deklarasi damai ini. Kita berharap 2 bulan, 3 bulan ke depan semua dapat damai saja. Tidak pertarungan kesehatan menjadi hal yang nomor satu. Komitmen pasangan Adama itu tidak perlu diragukan dalam mematuhi protokol kesehatan. Setiap turun melakukan kunjungan silaturahmi di masyarakat, bertemu tim relawan, tim pemenangan, dan komunitas selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti memeriksa suhu tubuh dan menghimbau mengenakan masker. Kita hadirkan pesta demokrasi yang bermartabat dan sehat. Dan kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu senantiasa menjunjung tinggi integritas dan netralitas dalam pesta demokrasi ini, karena ini adalah pesta untuk seluruh rakyat Kota Makassar. Fatmawati Rusdi misalnya, dalam setiap kunjungan silaturahmi di tengah masyarakat selalu menghimbau dan mengajak warga untuk setiap keluar rumah agar mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yakni cuci tangan dan memakai masker. Kita harus sama-sama saling menjaga, Bu. Karena di tengah pandemi corona sampai detik ini masih terus merebak, bahkan sampai hari ini yang banyak kena itu OTG, orang tanpa gejala. Secara fisik kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi ternyata virus corona sudah masuk dalam tubuh kita. Demikian Adaman News mengabarkan.